Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya yang keren dan kece ini. Dan dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk mendaftar Google AdSense kalian tanpa harus 4000 jam tayang dan 1000 subscriber pertama kalian guys. Dan caranya bagaimana? Sebelum masuk inti videonya, saya mengingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe ke channel YouTube saya, segera subscribe ke channel YouTube saya dengan cara kalian like, comment, share, subscribe, dan nyalakan juga lonceng di pojok kanan bawah ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi kalian yang belum, segera subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke inti videonya, cara untuk mendaftarkan Google AdSense tanpa harus kalian menyentuh angka 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Kalian bisa mengaktifkan Google AdSense kalian. Bagaimana caranya? Kalian di sini langsung saja klik masuk ke Chrome, guys. Kalian bisa menggunakan browser atau menggunakan Google biasa atau bisa tergantung dengan HP kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di sini setelah masuk ke Google Chrome, kalian di sini ketik saja Google AdSense ya, guys ya. Tulis saja Google AdSense di sini. Setelah kalian klik Google AdSense di sini, kalian klik yang pertama ini, login Google AdSense. Tunggu sebentar, setelah masuk tampilan Google AdSense, tunggu karena tampilan awalnya akan berubah jadi seperti ini ya guys ya. Kalau sudah masuk ke Google AdSense nya setelah masuk ke Google AdSense begini, kalian klik mulai saja. Dan kami menghargai konten Anda, kalian klik mulai saja di sini sampai masuk. Nah, di sini kalian pilih saja akun, pilih akun Google AdSense kalian yang akan kalian gunakan. Di sini saya merekomendasikan Google email yang ingin kalian daftarkan ke Google AdSense kalian itu sesuai dengan email yang kalian daftarkan di channel YouTube kalian guys. Di sini saya akan daftarkan dengan akun email yang saya sudah masukkan ke channel YouTube saya tentunya guys. Kita langsung klik saja sesuaikan dengan email yang kalian daftarkan di akun channel YouTube kalian guys. Nah, setelah masuk di sini kalian klik saja situs Anda. Di sini ada tampilan untuk situs Anda. Di sini kalian klik saja situs Anda, ini adalah URL channel YouTube kalian guys. Di sini caranya kalian klik saja YouTube kalian, setelah itu kanan atas terus kalian pilih channel Anda. Setelah itu kalian klik titik tiga icon di kanan atas juga ya. Di sini bisa kalian lihat sendiri channel YouTube saya subscribernya masih 97 subscriber maksud saya guys, dan jumlah jam tayangan juga belum menyentuh angka 1000 subscriber guys. Ini belum menyentuh angka 4000 jam tayang. Jadi otomatis kalau biasanya kan tidak bisa, tapi ini bisa melakukannya caranya. Dan kalian klik saja di sini pojok kanan atas, terus kalian klik bagikan, setelah itu kalian salin link, setelah itu kalian masuk lagi ke Google Chrome seperti tadi, kalian klik saja di sini dan tempel. Nah, setelah ini kalian wajib merevisi atau mengedit ulang dari channel YouTube kalian ini. Bagi kalian yang belum mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, kalian wajib mengedit channel YouTube kalian ini atau situs kalian ini, guys. Bagi kalian yang sudah mencapai, kalian tidak usah mengedit apapun. Kalau kalian belum mencapai 4000 jam tayang, kalian edit saja di sini di https://youtube.com/channel/ ini kalian ya. Dari garis miring ini kalian hapus saja. Ingat dari garis miring kalian hapus saja, terus kalian di sini tulis saja www terus titik garis miring terus pojok atasnya kalian klik saja .com ya. Tunggu dulu, ini w-nya besar. Nah, setelah ini kalau sudah kalian klik saja di sini dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense, kalian klik saja iya, kirimkan saya seorang bantuan performa yang disesuaikan. Nah, setelah ini kalian pilih domisili negara kalian ya guys ya. Di sini negara saya Indonesia, kalian pilih saja negara Indonesia. Nah, setelah ini kalian klik saja di bawah ini, ya saya setuju dengan perjanjian ini. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu, itu ketentuan Google AdSense-nya. Setelah itu kalian klik mulai gunakan AdSense. Setelah masuk ke Google AdSense-nya kalian bisa lihat sendiri di sini ada keterangan URL kita tadi yang kita bikin tadi. Setelah itu kalian ada pembayaran, ada iklan dan situs. Dan sini kalian masukkan informasi saja sesuai dengan informasi pribadi Anda, guys. Tunggu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini, bisa kalian lihat sendiri.
Untuk jenis akunnya kalian pilih perorangan ya guys. Di sini ada perorangan dan bisnis. Kalau jika akun channel YouTube kalian itu akun bisnis, kalian bisa melakukan akun bisnis. Jika tidak, kalian perorangan. Setelah itu kalian klik saja nama. Namanya itu sesuai dengan KTP kalian ya guys. KTP, paspor maupun SIM kalian. Terus ini alamat satu ya guys ya. Alamat satu wajib kalian isi dan alamat kedua ini wajib kalian isi juga karena biar pas guys. Biasanya kan alamat itu panjang ya guys ya, RT, RW, dusun, kecamatan, desa dan lain sebagainya itu kan panjang. Jadi kalian bagi saja menjadi dua di sini ya, yang nomor satu dan nomor dua. Setelah itu kalian klik kota kalian, provinsi kalian dan nomor telepon sesuai dengan nomor telepon kalian yang aktif tentunya guys, dan kode posnya juga jangan lupa. Terus kalian kirim, tinggal nantinya kalau sudah kalian kirim tinggal nunggu verifikasinya guys ya. Nah nanti kalau sudah selesai prosesnya ini nanti akan tanda seru yang warna kuning ini yang akan berubah menjadi warna hijau guys, titik hijau. Terus di sini iklan ini tidak ada ya guys ya, karena kita belum mencapai 4.000 subscriber, jadi ini iklannya tidak ada. Terus kalian wajib mengisi situs ini ya guys ya, situs ini kalian aktifkan juga. Kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber guys, kalian wajib mengisi ini ya, minta peninjauan. Kalau sudah minta peninjauan nanti akan langsung melakukan peninjauan guys. Nah pokoknya kalian wajib mengisi data-data ini ya guys ya, data-data yang sesuai dengan KTP kalian ya guys ya, harus sesuaiin dengan nomor KTP kalian atau SIM maupun paspor kalian, karena nantinya akan kalian dikirimkan Google AdSense itu akan mengirimkan sebuah surat kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ke alamat yang sesuai dengan yang kalian tunjukkan di sini guys ya, kota, alamat provinsi, kode pos dan lain sebagainya, nomor telepon juga. Makanya kalian harus wajib mengisi ini dengan sesuai dengan isi KTP atau paspor maupun SIM kalian guys. Pokoknya sesuaiin, jangan sampai salah. Terus kalian kirim dan nantinya akan berubah ini tanda titik, tanda maksudnya tanda seru warna kuning ini akan berubah menjadi hijau dan situsnya juga akan berubah menjadi hijau. Nah kayaknya kemungkinan segitu dulu video atau informasi tentang bikin channel atau membikin akun Google AdSense kalian dengan cara mudah seperti itu tadi. 2000 years later. Nah bagi kalian yang sudah mengisi data-data diri seperti tadi, itu akan berubah seperti ini ya guys ya. Pembayaran akan menjadi warna hijau, yang sebelumnya tanda seru warna kuning akan berubah menjadi hijau, dan situsnya itu berubah menjadi hijau juga, dan iklannya masih tetap karena kita belum mencapai 4.000 jaman 1.000 subscriber. Setelah itu kalian melakukan tinjau sekarang, itu kalian kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang guys ya, kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kalian tinggal tinjau sekarang dan akan mendapatkan verifikasi lewat email kalian untuk mengaktifkan akun Google AdSense ini, menyangkutkan akun Google AdSense ini ke channel YouTube kalian. Kayaknya sekian dulu video dari saya. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian tanyakan langsung ke saya lewat DM Instagram atau komen saja di video ini, pasti nantinya akan saya jawab. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.